Bersedia kami beri keterangan sebenarnya? Bersedia. Habis pertanyaan, saya kan bertanya juga. Dalam kasus apa saya ini? Jadi saksi ahli, apakah sudah bersurat? Belum, suratnya belum saya terima. Udah deh, oh, belum. Belum. Baru informasi. Gitu. Ah, kalau informasi saya nggak mau lah. Datang-datang situ ditolak semua orang. Gitu. Karena ini kan beracara resmi ya, harus ada suratnya. Saya lihat sebagai warga negara yang baik ya saya hadir ya. Saya akan dipertanyakan status saya sebagai apa, sebagai saksi biasa, atau sebagai ahli, atau sebagai apa. Nah, supaya saya persiapan sekarang gitu. Bila perlu daftar pertanyaannya pun dikirim ke saya gitu. Kan dibilang akan menjadi saksi ahli. Saksi ahli nggak ada, keterangan ahli. Keterangan ahli untuk PK Sakata Tal. Ya, ahli apa saya? Nanti dipersoalkan lagi oleh si pensiunan itu. Ahli dujum gitu. Kira-kira ya kalau berarti kita bakalan nunggu nih pertanyaan-pertanyaan apa ya? Ya. Bisa, ya mungkin. Kan saksi ahli juga, ahli atau saksi atau apalah ya, orang yang duduk di depan kan boleh juga bertanya kan. Ya. Misalnya saya ditanya, sehat kan saudara? Ya sehat. Bersedia kan jadi saksi atau jadi ahli tergantung status saya? Bersedia. Bersedia kan disumpah? Bersedia. Bersedia kan beri keterangan sebenarnya? Bersedia. Habis pertanyaan saya kan bertanya juga. Dalam kasus apa saya ini? Maksudnya kasus pembunuhan. Pembunuhan di mana? Mana kasusnya? Boleh kan saya nanya gitu kan? Supaya saya tidak memberikan keterangan yang salah. Diberi dalam kasus pembunuhan. Oke, siapa yang dibunuh? Ini. Kemudian di mana lokus deliktinya? Kan bebas orang bertanya. Saya tanyakan. Saya tidak nanyakan masalah pribadi misalnya. Pak Jaksa atau Pak Hakim, lahirnya di mana, udah punya anak berapa, sekolah di mana, enggak ya. Saya tanyakan, misalnya tentang kasus ini, saya tanya, yang ini yang mana kasusnya? Pembunuhan Iki dan Pina, di mana dia dibunuh? Di mana dia dibunuh? Kalau di atas jembatan itu yurisdiksinya pengadilan kabupaten. Anda salah. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.